sehingga ia memberi salam. Kadang-kala pengajian ni macam-macam juga. Mengaji tajwid ni sampai tak ingat makna dah, kerja nak perbetui. Ni pun satu. Mengaji tajwid memang penting, tapi kena berpada-pada lah. Sekali dia Allah, dia duduk tepi kita, pening kita. Duduk perbetui ha dia. Alhamdulillah. Sekali dia teringat muka Tok Guru, dia kata, salah. Tapi sepatutnya dia perbetui sebelum main semayang tu. Kadang-kadang dia tak khusyuk, kena was-was. Duk takbir tak masuk lah, macam saya duk sebut lah kan. Satu hal, kadang-kadang disebabkan kerana dia tak faham dalam dia, macam-macam hal. Sebab itu maka Nabi adalah merupakan orang yang khusyuk di dalam solatnya. Wallahu ta'ala. Ada soalan?